Negara ini adalah negara besar, bukan negara tempe. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan roti tapi dijajah oleh asing. Alah, gak usah lagi ngomong asing-asing kayak gitu lah. Kita semua ini harus mendukung pemerintah mendatangkan investor tambang emas di desa kita. Pemerintah lupa kalau mereka itu adalah pelaksana negara, bukan pemilik negara. Pendirian tambang ini soal nasionalisme, cinta tanah air Indonesia Raya. Kita ini petani, bukan kulit tambang. Jadi suami itu mbok perhatian sedikit gitu loh. Aku itu lagi sibuk. Sibuk demo, dapat uang nggak? Kita itu makan dari apa yang kita tanam. Pokoknya mbak setuju adanya tambang. Kalau kita pindah ke kampung orang tua aku saja gimana, Mas? Pindah ke Blora, rumah aku tuh sering mati lampu. Keadaan semakin gelap. Aliansi penolakan tambang sudah mulai krop. Nusantara sudah berdaulat sebelum Amerika ditemukan. Provokator. Kalau kata-kata sudah tidak bisa melumpuhkan otak yang keblinger, kita akan turun ke jalan. Kita angkat senjata, bahkan lebih dari itu. Kita berjuang mempertahankan tanah kelahiran kita. Merdeka! Made in China!